Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Untuk sedikit tazkirah pada tengah hari ini dan yang saya hormati Datang Kuasa Surau dan seterusnya Fadil Ustaz Syafiq daripada PPZ Pusat Pungutan Zakat Wilayah Penganjur Bersama untuk tazkirah dan khutbah Jumaat hari ini, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pihak PPZ Pusat Pungutan Zakat cadangkan tajuk untuk kita sedikit tazkirah pada tengah hari ini, satu dibalas 100. Apa ni satu dibalas 100? Ha. Kalau satu diberi 4, itu kita faham lah. Satu dapat 4, itu kita faham lagi. Kalau satu dibalas 700. Puasa. Canggih. Ini di antara bagus juga. Dia panggil skill dakwah, buat tajuk-tajuk yang catchy, tajuk-tajuk yang menarik. Apa yang dimaksudkan satu dibalas 100 ni, satu dibalas 700 ni, sorry tak, satu dibalas 700, ia adalah berdasarkan ayat Quran sebenarnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah." Allah buat perumpamaan di dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang belanjakan hartanya fi sabilillah untuk agama Allah, kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, satu biji tadi disemai lalu ada 7 dahan, fi kulli sumbulatin 100 habbah, setiap dahan tadi 7 tu ada 100 biji yang baru. Mana satu melahirkan 7, yang 7 ni setiap satunya ada 100. Satu menghasilkan 700. Ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi galakkan, motivasi pada orang beriman untuk belanjakan hartanya fi sabilillah. Dan ini yang menyebabkan para sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman mereka dengan ayat Al-Quran, iman dan percaya mereka dengan apa yang Allah janji dalam Quran dan diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka sentiasa berlumba-lumba, bersungguh-sungguh untuk membelanjakan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ini fi sabilillah,
di jalan Allah, untuk mempertahankan agama Allah. Bila Rasulullah dan para sahabat nak keluar pergi berperang, pergi berjihad, masing-masing orang ni bagi kuda, orang ni bagi baju perang, orang ni sponsor pedang, orang ni sponsor panah. Sebab mereka faham dan mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Subhanallah, tuan-tuan, ni ramai di kalangan kita. Hari ini kita di Putrajaya, sebahagian besar kita bertugas di Putrajaya. Ada sebahagiannya barangkali dah pencen. Kita lalui baru-baru ni hampir 2 tahun Allah uji kita dengan COVID-19. Masa COVID baru ni, ada orang yang dibuang kerja, ada orang yang tutup bisnes, ada orang yang kerja lagi tapi gaji kena potong. Tetapi kita yang masih bekerja di sini, walaupun mungkin work from home, tapi gaji berjalan. Yang pencen, walaupun stay at home, gaji jalan. Bahkan ada yang work from home, gaji berjalan. Moratorium, orang moratorium, dia gaji masuk juga. Habis moratorium, boleh buat down payment, tukar kereta baru ada. Maka kita nak sebut apa? Kita sebutlah alhamdulillah. Ketika adanya orang diuji dengan dibuang kerja, adanya orang yang diuji tutup bisnes, kita diuji bersyukur ataupun tidak. Ada orang yang diuji supaya mereka sabar, tapi ujian kita ni bersyukur ke tidak? Duit dia tiap bulan on time masuk je, pencet masuk je, ini ujian kita juga. Ujian sama ada kita bersyukur atau tidak. Bersyukur tidak cukup sekadar kita sebut alhamdulillah sahaja. Bersyukur, kesempurnaan syukur, kita kena guna nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ini dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bila kita komplit, sempurna cara kita bersyukur, nescaya Allah janji Allah akan tambah lagi rezeki. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku pasti lagi akan tambah lagi rezeki. Allahu akbar. Kalau kita tengok dalam masyarakat, saya ni alhamdulillah adalah sedikit peluang Allah Ta'ala bagi. Ya, kadang pergi ke sini, masjid ini, masjid ini, kadang di Kuala Lumpur, kadang di Selangor, ada di Melaka, Terengganu, Pahang. Ya, kita Allah bagi peluang jumpa agak ramai orang. Dan bila kita pergi ke masjid-masjid ini, Allahu Akbar, saya dapati, boleh kata, kalau lah kita pergi ke masjid, maka utamanya masjid-masjid yang hidup, meriah, macam surau kita ni, akan ada je insan-insan yang memang banyak infak. Banyak infak. Dia seorang ni mungkin 10-20 ribu tu biasa untuk masjid surau. Dan tuan-tuan, ramai saya jumpa orang-orang yang terutamanya berjaya dalam bisnes ini. Saya jumpa ada dua sifat yang boleh kata, nak kata macam mana, sama. Bukan sama, maknanya kita jumpa dia orang, dia ni orang bisnes banyak bantu masjid ni. Dia orang ni orang bisnes banyak bantu masjid ni. Dia orang ni orang bisnes banyak bantu masjid ni. Orang-orang ni bila kita kenal dia, saya jumpa ada dua sifat yang kebanyakannya memiliki dua sifat ni. Yang pertama tadilah, dia banyak infak untuk bantu masjid surau. Itu satu persamaan mereka. Satu lagi, mereka ni sangat-sangat mengutamakan mak ayah. Utamakan mak ayah. Allah, murahlah rezeki. Ada seorang, dia alhamdulillah, milenial. Ayah dia duduk tengah, no.
lama dah tak makan asam pedas. Asam pedasnya di Melaka. Dia balik dari, dia duduk Syahlam. Dari Syahlam balik habis ayahnya, pergi makan asam pedas kat Melaka. Nak pergi makan asam pedas tu, dia singgah pasar tu, beli kepala ikan, apalah. Saya kata, dah nak pergi restoran Melaka, makan ikan pedas yang ayah suka. Apa pula beli kepala ikan bawa ni? Ustaz, saya bimbang takut bila sampai kat restoran tu, stok kepala ikan yang ayah saya suka dah habis. Ini saya bawa ready awal-awal, kalau dah habis, saya boleh masuk. Dia kata, ah, patutlah dia ni, rezeki datang. Bak belanja orang, bak tolong masjid surau tu, tak sangkira lah. Pantang dengar masjid surau nak buat jamuan, nak renovate, nak apa, subhanallah. Benar Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah. Nah, saya sendiri, kita duduk ceramah ni, ceramah sedekah, baca hadis bab sedekah. Bila saya berkenalan dengan orang-orang macam ni, kita belajar praktikal sedekah dengan mereka. Kadang-kadang kita duduk syarah je, tapi bila duduk dengan dia orang ni, malu kat diri sendiri. Allah, begitu yakin mereka dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tak ada seorang pun yang jatuh fakir, jatuh miskin, apa tu, sedekah, tak ada. Yang jatuh fakir miskin, kena tipu, partner tipu bisnes, itu ada. Kena scam, itu ada. Bini pula seorang lagi senyap-senyap, kena tipu dia bini muda, itu ada. Tapi yang jatuh fakir miskin sebab bersedekah, tak ada. Yang adanya kita kata, Allah dia ni asyik sedekah, belanja orang, tolong masjid, tolong tahfiz. Tapi tukar kereta baru pula, tambah kaya, tambah kaya. Ini janji Allah. Hari tu saya ada guru saya yang biasa saya pergi belajar, dia ambil masa di Pasir Gudang, Ustaz Maisa Deraman. Hari tu sekali saya memang dari masa ke semasa saya pergi duduk dengan kuliah bincang. Hari tu sekali saya pergi sampai betul-betul dekat maghrib, dia tengah, dia mula kuliah, kita pun duduk dengan kuliah. Dia ni biasa lepas main syak. Jadi lepas main syak tu, JK Surau buat pengumuman. Okey, kita ada satu pondok di Mersing, ribut malam tadi, roboh. Jadi malam ni kita nak kutip derma untuk pondok tersebut. Selepas kuliah sama Isya tadi di Surau, saya pun cek dalam poket, jumpa duit dua keping, RM10 satu, RM50 satu. Aku nak sedekah yang mana ni? 10 ke 50? 10 ke 50? Saya pun ambil lah keluar duit 50. Lepas tu saya mikir balik. Biasa kalau datang Johor, orang jemput ceramah, orang bagi duit minyak, duit hotel, duit tol. Ni aku mari sendiri, minyak sendiri, tol sendiri, hotel sendiri. Takkan nak bagi sedekah 50, simpan balik duit 50, ambil 10. Nak letak duit 10 tu, ceramah kat orang pandai, janji Allah, janji Allah, simpan balik 10, keluar 50 pula. 50 lah. Nak letak 50, kalau letak 10 tadi, darab 700 tu, 7,000 dah pandai. Dia duduk main gitu, 10, 50, 10, 50, 10, 50. Ceramah kat orang pandai, kena infak, Allah ganti, 50 lah. Lepas tu letak 10 balik. Lala sekali saya pun, bismillah lah, saya simpan duit 10, saya letak yang 50. Lepas tu bangun salah-salah, orang ajak selfie apa. Ustaz Maisa tadi tu, guru saya tu, biasa kalau saya pergi ke sana, Bapak Isyah, jom kita pergi makan. Dia ajak makan. Duduk dengan anak-anak murid dia dalam 13 orang. 13 orang. Makan. Makanlah. Makan. Saya akan banyak bincang dengan dia, tanya apa-apa. Yang depan saya ni ada kontraktor pasir seorang. Yang ni yang jenis buat trading.
ada yang kerja kilang, ada yang pagar, ada yang pelbagai nak murid dia, doktor pakar. Jadi nak habis makan, yang kontraktor pasir depan saya ni panggil, dek, kira budak tu datang, pakcik ni sebelah dah bayar. Rupanya yang ni tadi pergi basuh tangan, dia dah bayar. Rani kata, kenapa cepat nak bayar? Rani berkata, siapa cepat dia dapat. Berebut nak bayar. Merah muka dia sebab tak dapat bayar. Makan sekejap lagi. Lepas tu saya pun nak balik check in di hotel semua. Saya nak balik tu, yang depan saya ni tadi, ustaz, saya tadi ajak nak belanja. Ni, dia cepat sangat bayar. Tak apalah, duit saya ni saya bagi kat ustaz je lah. Saya pun, tak payah, terima kasih lah. Begitu lah tau. Tak payah, terima kasih lah. Salah dia. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita Halloween sangat ni. Saya balik ke hotel, tukar-tukar baju, nak tidur semua. Keluarkanlah duit nak asing. Allahu Akbar. Saya sangat terasa sangat. Bila saya keluarkan duit tu, saya kira, 500. Tadi aku nak sedekah kat surau 50 berat, Allah ganti on the spot 500. Minta maaf, saya bukan nak cerita hard way. Duit saya banyak daripada 500. 600 ada. Cuma saya nak bagi tahu, saya sangat-sangat terasa sebab tadi saya berat nak keluar 50, Allah nak ajar kita. Bila Allah nak ganti anytime. Tengok, ya Allah, aku nak keluar 50 berat, Allah ganti senang-senang je 500. Cuma dan terletiklah juga dalam hati. Saya baik tak 10, kalau tidak dapat 100 je. Allahuakbar. Tapi jangan pula kita kata, ustaz, tadi tabung jalan saya letak dah RM5. Tunggu mana nak dapat 50 balik? Allah, cara Allah nak balas kepada kita pelbagai. Mungkin rezeki kita bertambah, mungkin melalui isteri kita, mungkin ada kereta accident sikit lagi, Allah selamatkan anak kita. Mungkin Allah beri minggu depan. Yang penting iman dan yakin kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sunat, apatah lagi yang wajib. Alhamdulillah bersama kita sahabat-sahabat dari Pusat Pungutan Zakat Wilayah PPZ, tahun ni saja, daripada Januari sampai bulan September baru ni, 620 juta lebih diagihkan duit zakat. Betul tak? 620 juta 494,959 ribu. 620 juta 494,959 ringgit, 39 sen. Saya ada rangka sikit. Masa COVID baru ni, alhamdulillah, tuan-tuan yang buat potongan zakat, potongan gaji, saya terlibat dengan pihak PPZ masa musim COVID baru ni. Adanya driver-driver van sekolah, bas sekolah, makcik-makcik, pakcik kantin, dipanggil asnaf relative, yang tiba-tiba jadi asnaf, nak buang kerja, nak berhenti kerja. Ustaz zakat, hasil zakat kita semua dah. Oh, ya Allah, berkatilah. Bila dia orang terima ni, dia orang doa dan sampai kepada kita yang bayar zakat. Cuma masyarakat kita, kalau sebut zakat, saya bayar dah, Ustaz. Yang dia faham zakat tu yang dalam bulan Ramadan saja. Betul, itu zakat fitrah. Kita ada zakat, kita buat bisnes, ada zakatnya. Kita duk terima gaji tiap-tiap bulan, ada zakatnya. Dan alhamdulillah, dia orang sekarang memudahkan kita untuk buat rukun Islam. Rukun Islam yang ke zakat yang berapa? Zakat yang berapa, Ustaz? Rukun Islam yang keempat ni. Sekarang senang, tak payah beratur parking, ambil nombor QR code je. Dia siap ada lagi calculation, tolong calculate. Kita masuk je, gaji sebulan banyak ni. Isteri 3 orang. Oh, bocor. Isteri, anak berapa orang, dia tolong calculate lagi. Dan tuan-tuan, kalau kita calculate ni, yang lagi best, kira-kira dia kata, awak ni
layak terima zakat, tak payah bayar tu lagi best. Bagi nombor akaun dia, dia bayar kita pula. Alhamdulillah. Ustaz Syafiq, dia buat macam mana ni? Ada banting tu kan? Ada banting tu, ada QR code. Tek je gitu. Ada orang kita, dia buat potongan gaji, zakat. Dia buat potongan gaji 14 tahun dulu, masa awal-awal kerja. Gaji dia dah berapa kali naik dah. Calculation nisab pun berapa kali berubah dah. Dia tak pernah update. Sedangkan kita kena update, kita bimbang, kita bayar zakat tapi tidak sempurna. Jadi rezeki kita pun tak berkat mana lagi. Patut bodoh bergaduh dengan bini, anak tak dengar cakap, tak boleh belajar, rumah rosak, kereta rosak, sakit. Rupa-rupanya ada unsur-unsur ketidakberkatan, lack of barakah. Bayar zakat tapi tak sempurna. Alhamdulillah dia orang buat ada calculation semua sekarang, alhamdulillah. Sangat-sangat memudahkan. Dan saya tertarik juga, saya tadi ada forum dengan kat kementerian tadi, ada seorang staff JAKIM, dia ceritakan bahawa kawan satu ofis dengan dia, perempuan, yalah, cerita ni 3-4 tahun lepas, staff di Petra Jaya ni, aksiden, meninggal, rupanya arwah ni, sebelum dia meninggal tu, dia ada bayar zakat dengan PPZ. Dia buat potongan gaji. Dan PPZ, dia orang buat skim sekarang. Skim kifalah muzaki. Maksudnya, kita bayar zakat dengan PPZ. Minimum RM50 setahun. Orang tu automatically layak. Skim dia panggil kifalah muzaki. Apa dia skim tu? Kalau kita meninggal, dia akan bagi khairat kematian. RM3,000 sah. RM3,000. Ha? Sehingga RM3,000. Ha, dia beri. Kita bayar zakat minimum RM50 setahun. Kalau berlaku kematian, dia akan bagi khairat kematian. Ini insentif lah yang pihak PPZ usahakan. Tapi kalau tuan-tuan nak duit itu, kena matilah dulu. Ha, maksudnya untuk memudahkan isteri, anak-anak, untuk keluarga kita. Usaha-usaha yang dibuat oleh PPZ sebagai galakan dan sebagai sebenarnya financial management untuk mengurus keuangan dan bantu kita menyempurnakan rukun Islam kita. Jam ni ke jam tu yang betul? Lagi 2 minit. Oh, jam ni lambat sikit. Kalau bulan Ramadan ni rugi ni, maghrib lambat. Jadi gitulah. Moga-moga kita Allah kurniakan pada kita rezeki yang tak putus-putus, dan yang lebih penting lagi, Allah rezekikan pada kita hati yang sentiasa bersyukur dengan rezeki. Bila kita punya hati yang sentiasa bersyukur, automatically rezeki akan bertambah. Jadi kita jangan melihat rezeki itu kereta, duit, rumah sahaja. Kita pun minta Allah rezekikan pada kita hati yang sentiasa mensyukuri rezeki tersebut, insyaAllah. Wallahu alam. Moga-moga ada sedikit manfaatnya. Kalau ada siapa yang nak renew, nak update calculation zakat, boleh. Dia ada QR code. Jadi ni itu je. Lepas tu dia keluar sendiri. Duit dia keluar. Boleh tengoklah lepas semayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.